Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Aska Bonsai. Baiklah teman-teman semua, di hadapan Anda sekalian ada bahan bonsai kelapa gading yang baru saja saya tanam. Ini kondisinya seperti ini, umur kurang lebih 3 bulan. Dan di video kali ini saya akan coba sedikit berbagi cara merawat bahan bonsai kelapa dengan kondisi yang seperti ini. Dan nanti kita akan bersihkan perakarannya dan ada sedikit penyayatan untuk di bagian sini ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya simak terus videonya. Thank you.
Oke, baiklah teman-teman semua, ini hasil dari kegiatan pagi ini. Semoga bermanfaat. Air kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.